kriuk. Masih semangat kriuk. Semangatlah. Like, subscribe. Di mana tuh kriuk? Suruh TV. Rekam nih. Kita lagi melaksanakan proses persyutingan hidup dari karya seni. Oke, saksikan kegiatan kami. Dari mana nih kriuk? Dari kru Espiro Hati. Boleh, beri lah. Kecapi Batak. Pembuatan kecapi atau wasabi Batak. Ini proses buat apa ya, Bung Yogi? Ini lagi kita buat film ini. Film mengenai? Pengen aja di apa kita, di sosial kita. Udah. Lupa Facebooknya Koran Busi Marmata. Rajin. Apa yang terjadi, kriuk? Nah, karya seni itu pertama kita syuting ya, kiri dulu, break dulu ya, sama rajinnya Darwa Agus ya, segelas kopi sambil memainkan alunan musik Asapi. Ini karya Siler, ini dua Asapi body. Ini rekan kita lagi Marsi ajar, belajar. Mainkan Asapi. Bang, belajarnya bang, apa-apa? Iya. Yang keti apa? Yang harus pelajari. Berapa pasal sido? Selain apa itu? Sekarang mau ngetik-ngetiknya juga kaku gitu. Iya. Aku aja nggak lancar metiknya. Ngetik-ngetik apa petik-petik? Petik. Oh petik. Ini ya dulu di kosan. Dari Pak Sulasido. Yang punya inspirasi Inspiroha TV. Nantikan terus karyanya, awalnya ya, proses dari kayu kapas. Oke, kami besok syuting lagi jam 9 pagi. Mantap. Iya. Yeah. Udah jadi. Ini rekan-rekan rakit. Kemudian budaya Batak, alat musik tradisional. Oras. Ini kedatangan investor, sebut aja inisialnya DS. Ini saudara AS. Saudara BS.
pembiayaannya. Ya, ini hari kedua kita project. Proses pengambilan item-item alat musik sudah oke. Lanjut nanti kita akan talk show dengan pengrajinnya. Oh iya ya. Gelap ya. Ini namanya junior. Ini parkour ya. Oke, ini beberapa bambu yang dibuat untuk suling. Inilah bambunya yang masih hidup. Bambu. Ya, penampakan bambu untuk membuat suling. Tumbuh di samping rumah. Sedikit diskusi. Kalau juga ramu, jangan saya tolol bilangan itu beliau. Kan saru banget. Kamera standby, action. Kita istirahat dulu. Oke, salam ya. Inspirohab. Salam Inspirohab. Salam lestari budaya. Istirahat dulu ya. Berapa ya? Ini nadanya dari C ya. C. Kerja. Jabon. Kan inspirasi. Bagian dari kru kita nih. Ada layak deh juga. Sangat mengesankan. Jangan lupa saksikan. Lestarikan budaya Watak. Lestarikan budaya Watak bersama orang-orang terdahulu. Dalam.